Pada Festival Layang-Layang Internasional 2020, seorang bocah berusia 3 tahun terbawa layang-layang besar. Kejadian ini terjadi di Taiwan, Pelabuhan Nanliao di kota Hsinchu pada Minggu sore 30 Agustus 2020. Seorang bocah bermarga Lin, yang entah bagaimana dirinya tiba-tiba terjerat oleh ekor layang-layang dan langsung terbang. Terlihat bocah tersebut langsung terbang ke langit dengan ketinggian yang cukup tinggi. Melihat bocah tersebut terbang terbawa oleh layang-layang, pengunjung yang melihat kejadian tersebut berteriak histeris. Setelah beberapa detik terayun-ayun di udara, bocah tersebut akhirnya bisa mendarat dengan bantuan sekelompok orang. Gadis kecil tersebut dilaporkan hanya mengalami luka ringan di bagian wajah dan lehernya, akibat terlilit oleh buntut layangan.上去啊！